Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Maknyus Channel. Kembali lagi dengan kita di sini yang ingin mereview curah teke yang sudah kita pesan kemarin. Nah, di sini kita akan mereview curah teke Orca TJL yang ukuran 180. Oke, ini langsung saja kita coba untuk membukanya. Kemarin kita pesen di daerah Jawa Timur. Packingnya nggak seperti kemarin ya, packingnya ini cukup biasa pakai. Oke, seperti ini. Kita ambil yang ukuran 180 karena kita sukanya mikro. Oh, seperti ini ya, teman-teman. 180. Untuk variasi TJL Orca sendiri itu ada banyak sih, hampir sama seperti tegek-tegek lainnya. Yang ini warnanya kita ambil warna kuning merah. Untuk genggamannya sangat kecil sekali karena ini ukuran paling mini 180. Untuk bodi sendiri cukup mewah ya, dengan harga ini di kisaran kemarin saya ambil di kisaran harga 20 ribuan, hampir sama dengan tegek-tegek yang lainnya. Masih bahan mentah. Oke, kita coba untuk membuka satu persatu dari curan tegek TJL Orca. Full seperti ini ya, teman-teman. Cukup lentur. Untuk reaksinya lebih sensitif yang di pucuk. Ukuran 180 cm 80 cm. Cukup mini. Untuk kekuatan seperti ini, cukup lentur ya. Untuk ikan-ikan kecil sangat cocok di sungai atau di spot danau rawa gitu. Bahannya cukup baik lah untuk harga segini. Kita coba ukur ya, ketika ditutup, pasnya ditutup ada berapa senti. Dua kilan ya, orang biasa ya, dua kilan ya. Tapi kita akurasinya kita pastikan berapa senti. Sekitar 40 senti ini. Cukup ringkas, buat dibawa kemana-mana. Asik. Untuk sensasinya, sekedar info saja, TJL ini bisa dibilang tegek sejuta umat. Jadi banyak yang pemancing penikmat tegek yang memakai juran TJL ini karena harganya juga murah dan kualitasnya juga lumayan mumpuni untuk memancing. Jadi sangat rekomendasi sekali dengan harga yang murah, dengan di kantong bisa dapat kualitas yang mumpuni. Oke, terima kasih sudah menyimak
video unboxing dari Maknyus Channel. Kali ini yang tadi kita bahas adalah Orca TJL 180 ya, seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.